Cara pengaturan monetize video YouTube April 2020. Ketika kita upload video seperti biasa dan mengisi deskripsi, tag, playlist, dan lain sebagainya, maka ketika kita mau upload, di sana ada tanda seru di bagian monetize. Ya, di mana kita disuruh untuk meninjau detail video kita. Ketika kita klik bagian monetize, maka ada peringatan otomatis video diperlukan untuk mengaktifkan monetize ya. Untuk mengatasinya, kita klik bagian beri sendiri rating untuk video saya, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Jika teman-teman klik yang bagian atas, saya akan memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan di bawah, maka silakan teman-teman isi setiap jawaban pada setiap pertanyaan ya, atau statement 1 sampai seterusnya, seperti bahasa yang tidak sopan, konten khusus dewasa ya. Silakan teman-teman beri jawabannya di sini sesuai dengan video teman-teman. Kemudian ada lagi pilihan kekerasan ya, apakah sesuai dengan pengiklan ya, tidak ada, ada atau yang lainnya, teman-teman yang tentukan sendiri pemberian ratingnya untuk video teman-teman. Selanjutnya, tidak merugikan atau berbahaya, silahkan teman-teman tentukan sendiri juga. Terus konten berhubungan dengan narkoba ya, silahkan dijawab. Yang keenam, konten yang mengandung kebencian. Yang ketujuh, konten terkait dengan senjata api. Dan kedelapan, masalah sensitif ya, silahkan berikan jawaban. Tetapi kalau kita scroll lagi ke atas ya, ketika kita klik yang bagian 2 nanti ya, bukan yang saya akan beri jawaban, yang kedua, saya menyatakan bahwa video ini sesuai untuk semua penonton dan tidak berisi selanjutnya begitu, maka semua bagian yang tidak ada atau izinkan iklan yang tercenteng. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik selesai ya di bagian ini, maka setelah disimpan, jawaban akan tersimpan ya. Nah, di sini monetisasinya yang tadi ada tanda seru sudah hilang ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman sudah bisa publish videonya seperti ini. Oke, berhasil publish. Sekarang apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak? Maka kita pilih video tidak dibuat untuk anak-anak, kemudian simpan. Sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe. Terima kasih.